solusi mencari kebenaran atau yang lebih benar atau yang lebih tepat dari yang didiskusikan. Hal tersebut dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan tabi'i tabi'in, dan mereka menerima dari siapapun yang menyampaikan dengan yang tepat atau yang lebih benar. Seperti yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan Imam Ali bin Abi Thalib ketika menyampaikan sesuatu dalam khutbahnya ada kesalahan. Lalu seorang perempuan menjawab atau menyampaikan hal yang benar di hadapan semua orang, dan itu diterima oleh Sayyidina Umar. Bahkan beliau mengatakan asabati imra'atun wa akhta'a rajulun. Perempuan yang membantah benar dan seseorang yaitu beliau salah. Begitu juga Sayyidina Ali ketika ditanya seseorang tentang sesuatu, dijawab sama Sayyidina Ali ini. Akhirnya katanya orang lain, laisa kadzalik ya amirul mu'minin, bukan seperti itu wahai amirul mu'minin. Padahal saat itu Sayyidina Ali menjadi amirul mu'minin. Tapi seperti ini. Akhirnya kata Sayyidina Ali, asabta, kamu benar, wa akhtabtu, aku salah. Dan ini diskusi. Ada pun debat, kebanyakan, bahasa debat, kebanyakan ingin menjatuhkan lawan, memenangkan pendapatnya, sekalipun mungkin pendapatnya salah, pendapat lawannya benar. Dia tidak peduli bagaimana lawannya jatuh. Mau lawannya benar, kita yang salah, atau kita yang benar, dia yang salah, kita tidak mau tahu. Yang penting bagaimana menjatuhkan. Lah orang yang debat seperti ini, sekalipun dia alim, akan jatuh martabatnya, akan jatuh kedudukannya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Karena Rasulullah, tidaklah seseorang itu tersesat setelah mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah kecuali mereka diberikan oleh Allah jadal, senang debat, kesana debat, senang debat. Lah orang yang senang debat itu biasanya ingin menampilkan apa yang dia miliki, kelebihan yang dia punya. Caranya banyak, di antaranya seperti itu, ingin menampilkan, ingin menunjukkan apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Lah ini kalau dia sudah mendapatkan hidayah, dia belajar, dia menuntut, mungkin mengamalkan, tapi diberi oleh Allah senang debat, akhirnya apa? Petunjuk tadi itu luntur hilang. Dikarenakan apa? Debat. Ma'adharabuhu illaka illa jadala balhum gomun khasimun. Sama dengan firmannya Allah, fa'amal ladhina fi kulubihim zaygun. Zayg itu adalah hum ahlul jadal. Alladhi anahumullah ta'ala bigolihim fahdarhum. Orang yang ahlul jadal, orang yang senang debat, itu diperintahkan kita untuk meninggalkan mereka, menjauh mereka, bahaya mereka. Karena itu debat boleh dengan syarat-syarat, tapi lebih tepatnya diskusi itu lebih baik. Diskusi lebih baik, yang diartikan dengan musyawarah. Jadi ingin mencari pengarah,
dari yang ada atau mencari yang lebih tepat dari yang ada.